Memang best macam ni ya. Suasana petang-petang macam ni cantik lah. Memang perkampungan yang best sangat lah ni. Ini bos ni. Ini toke pendang ni lah. Oh, tuan tanah ni. Lewat kan ni. Sedap. Hari ini teman-teman semua boleh menyaksikan bagaimana petani-petani di Malaysia sedang menyembur racun ya, menggunakan drone ya. Wah, memang best lah. Dia di belakang kita nih. Jom kita saksikan sembur racun bersama rakyat Malaysia, petani-petani yang modern ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sampai di Kampung Permatang Tinggi ya? Paya Keladi. Kampung Paya Keladi. Kepala Batas. Kepala Batas. Saya hari ini ditemani oleh petani warga Kampung Tepatan. Tuan nama siapa, Tuan? Nurdin. Tuan Nurdin. Tuan Nurdin ini warga Kampung Tepatan di Kampung Paya Keladi sini ya? Kepala Batas Pulau Batas Pulau Pinang. Perkampungannya cantik sekali, Tuan. Masya Allah. Tuan nama siapa tadi? Nurdin. Tuan Nurdin ini warga kampung sini. Dan memang tahulah area sini. Saya pun tak sengaja tadi datang sini. Rupa-rupanya petani di sini sudah menggunakan drone untuk sembuk racun ya. Ya, racun. Wah, nanti kita akan tengok ya. Nanti kita tengok sini. Iya. Jadi sudah lama guna drone ini? Saya ingat 2-3 musim lah, sudah 2-3 tahun lah. Wah, sudah 2-3 tahun. Macam ini dia kira macam mana? Dia cas tu kira macam mana? Dia ambil upah lah, upah satu, ya. satu relung lah, satu relung. Ya, satu relung dia kira berapa? RM40. Satu relung RM40. Satu relung ada 100 meter. Ya, satu relung berapa meter? Tak tahu lah. Kiranya luas lah. Petak ni satu relung lah. Satu petak ni satu relung. Ini 100 meter ada tu. Yang tu 50 luas macam ni. Jadi luas macam ni. Yang tengah tu. Yang tengah ni ya? RM40 saja. Kalau sekarang macam ni, kalau panggil orang sembuk bu, nanti satu hari dia kena bayar RM100 juga tu. Ya, satu tong RM50. Satu tong RM50. Satu tong RM50 lah. Sif banyaklah macam ni ya. Sif sikit lah. Kereta nak masuk ke sebelah mana ni? Ini petani-petani di sini ni. Memang best lah petani-petani di sini ya. Wah, macam ni best lah sebab luas sangat ni. Sampai sana tu. Tuan Nurdin ya. Dia akan ambil upah nanti. Dia ambil lepas satu-satu lah. Lepas habis ini dia akan pergi sana, dia akan pergi sana, dia akan pergi sana. Kira satu masa tu racun saja. Satu kali musim, satu musim berapa kali sembuh racun? Tiga kali. Kurang-kurang. Macam ni umur berapa ni? Ini baru tiga minggu saja dia. Tiga minggu sembuh racun. Tiga minggu yang pertama, racun yang pertama, lepas tu naik lagi dalam 2-3 bulan sekali lagi. Lepas dekat Pulau Tinggi esok, sekali lagi masa dia menguning tu. Belum menguning. Belum menguning. Baru nak keluar buah. Keluar dia akan racun sekali lagi lah. Sebab masa tu ulat nanti banyak. Selepas itu berapa lama? Dalam 20 hari dah boleh potong lah padi. 100 hari baru boleh potong. Tak, selepas last sekali buat sembuh tu dalam 20 hari, lebih 1 bulan sudah boleh potong lah. Wah, ini luas sekali ini. Potong nanti pakai mesin. Nanti datanglah mesin besok. Tuh, saya pun baru tahu, saya ingat di Bertam nih semua dah masuk rumah-rumah apa rumah-rumah taman, rupa-rupanya di dalam ada lagi nih. Bila saya lalu highway tu nampak area sini. Tak nampak sawah padi banyak lah. Rupa-rupanya luas sekali ya. Dia kampung tepi jalan tu. Kita masuk dalam baru jumpa pendang. Ya, betul. Belah sana kelapa sawit. Nampak di sana kelapa sawit kan? Ya, itu ada kelapa sawit macam hutan-hutan kan? Jadi saya ingat pun, saya ingat di sana tu pun. Itu sebelah sana ladang sawit lah.
kampung satu jalan, kiri kanan kampung kan. Ya. Belah sini bendang, belah sana sawit. Oh. Tapi bukan orang unitnya. Itu apa? Estate-nya. Estate-nya lah. Pertam estate-nya. Pertam estate. Banyak perumahan di Pertam nih, rumah dia besar-besar tuan. Besar. Banyak besar-besar. Di sana banyak ini. Ada simpang sana tadi. Ada satu kedai roti sana yang masuk dalam bagi banyak orang, saya ingat 800 unit rumah. Rumah. Oh. 800 unit. Kiranya mungkin tak jalan. Jalan tadi, tadi dah jalan, cuma dia air tak keluar tau. Oh. Dia tersumat. Okey, kita kena sabar dulu sahabat-sahabat. Ini kita nak tengok bagaimana petani-petani di Malaysia ni sembuh racun ni. Ha, nyemprot-nyemprot. Ha, orang Jawa nyemprot. Nyemprot racun. Ha. Ha, ini Tuan Nurdin ni. Saya, nama saya Muhammad Rodi. Muhammad Rodi. Ya, saya dari Surabaya. Ini ada lagi. Ini kawan kita ni. Tuan nama siapa? Nama siapa? Abdul Aziz. Nama saya Muhammad Rodi. Ya, Tuan Abdul Aziz ni tunggu nak sembuh ni lah. Bukan, saya pecok saya di sana. Oh. Saya main tengok je. Saya tengok sajalah. Okey, 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 okey. Saya akan pergi sana tengok tu. Tapi sana jauh. Ha, kita sembuh, kita zoom dari sinilah ya. Tengoklah sinilah. Oh, cantik perkampungan dia di sini, masya-Allah. Ini di sini ya. Jom kita tengok. Oke, kita akan menyaksikan drone. Kita akan menyaksikan drone. Hari ini bagaimana rakyat Malaysia membuat semburan racun ya untuk padi-padi. Ini kali pertama. Kali pertama. Wah. Oke. Drone sudah mulai bekerja. Wah. Kita ikuti. Ah, semburan racun nih. Wah, orang Malaysia nih kan. Lihat ini. Huh. Best lah. Ha, nih drivernya. Ini yang pegang drone dia tuh. Oh, no money, no talk. Oh. Tak ada duit, jangan cakap dia cakap. Oh. Ini dia. Wah, sampai di sana ya. Oke. Ini tak ada jembatan nak lalu ya. Wah, itu. Jadi di Malaysia nih menggunakan drone. Ini dia. Oke, jom kita mendekat ya. Jom kita mendekat ya. Kita mendekat lagi ya. Oke. Kampungnya cantik sekali. Kita masuk YouTube di sini. Dengan abang kita nih. Oh, masih guna. Oh, dia ada GPS nih. Ya. Oke, jadi kalau waktu terbang nih sekarang, ini, abang tengok yang mana? Ini sekarang manual. Oh, manual ya? Yang biru sedang bergerak. Yang biru nih sedang bergerak ya? Yang biru sedang bergerak nih, ini adalah drone. Oh. Itu biru tanda segitiga. Oke. Okay. Itu tanda pergerakan drone lah. Okay. Yang merah-merah itu adalah line lah, line untuk kita buat drone lah. Oh. Untuk kita beracun lah, maksudnya spacing kekal sama. Okey. Spesies drone ni. Dia akan kekal lah. Dekatkan drone nya. Oh, seperti ini. Best. Kita dekatkan lagi. Ini dia. Best lah. Angin dia kuat ya. Ini boleh masuk berapa liter bang? 16 liter. 16 liter. Untuk berapa ekar bang? Untuk
2 ekar. 2 ekar. Wah. Sejak Pak Long hari ini. Ini Pak Long ni. Ha, ditunggu. Abang-abang adik-adik semua. Memang best macam ni ya. Suasana petang-petang macam ni cantik lah. Memang perkampungan yang best sangat lah ni. Oh. Ya. Okey. Bos, bos. Oh, ini bos. Bos, ini toke. Ini toke pendang ni lah. Oh, tuan tanah ni. Ha. Oh, lewat kan no ni. Sedah. Ha ni, kita akan berpindah di tempat yang lain. Berpindah di tempat yang lain. Oh, masuk kereta ni. Wah, luar biasa. Ini luar biasa ni. Ada lagi sedikit. Oh, ini luar biasa. Okey, okey.